Halo pemirsa, selamat pagi. Gara-gara cekcok soal baju, seorang ibu di Demak, Jawa Tengah dilaporkan ke polisi oleh putri kandungnya. Saat cekcok, kuku sang ibu mengenai pelipis putrinya dan dilaporkan sebagai penganiayaan. Saya, Brigita Ferlida. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Pemirsa, diduga pengemudi mabuk minuman keras, sebuah mobil menabrak 6 pengendara motor di Jombang, Jawa Timur. Pengemudi mobil yang sempat kabur menjadi sasaran amuk massa. Mobil pelaku juga dirusak massa. Sebuah minibus mengalami kerusakan di bagian kaca setelah menjadi sasaran amuk warga di depan Pasar Cukir di Jombang, Jawa Timur. Mobil ini sebelumnya menabrak pengendara motor di simpang 4 perlintasan kereta api Desa Sengon, Kecamatan Jombang. Namun bukannya berhenti, pengemudi Ferry Handoko 42 tahun justru melarikan diri. Warga yang emosi mengejar warga Kepuh Kembang peterongan ini. Dalam pengejaran, mobil ini kembali menabrak pengendara motor lainnya. Hingga total korbannya menjadi 6 pemotor, 1 korban luka parah dievakuasi ke rumah sakit. Tayal, warga langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap mobil beserta pengemudinya di depan Pasar Cukir. Massa yang emosi spontan memukul dan merusak mobil ini. Menghindari amuk warga yang lebih parah, pelaku dibawa ke Mapolsek Diwek. Di kantor polisi, pengemudi mobil yang diduga mabuk ini mengamuk, namun berhasil ditenangkan oleh keluarganya. Dikejar sama tadi sampai ke simpang ke awal ke Tasim, di situ sempat nyerempet kendaraan R2, dua kendaraan. Setelah itu, lalu dikejar lagi sampai ke Cing. Terus dicukir, itu merendah orang yang di sekitar pasar, baru itu bisa dihentikan oleh warga. Kasus tabrak lari ini ditangani unit laka lantas Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil ditabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu. Saat kejadian, kondisi hujan deras dan gelap membuat korban tidak melihat kereta lewat. Keluarga korban histeris. Wanita ini menangis saat mengetahui keluarganya menjadi korban tabrakan kereta api di perlintasan tanpa palang pintu, Jalan Turiam, Kota Binjai, Sumatera Utara. Kepanikan melanda, apalagi melihat kondisi mobil yang rusak berat ditabrak kereta api. Kecelakaan terjadi setelah minibus ditabrak kereta api yang datang dari Medan menuju Binjai. Kondisi gelap dan hujan deras diduga mengaburkan pandangan korban sehingga tak menyadari kereta akan melintas. Kejadiannya mobil masuk dari jalan arah jalan besar, langsung dari Gang Turiam atau jalan ikan kakap. Tadi ada nggak yang jaga di sini, Bang? Mobil tabrakan. Oh, enggak ada yang jaga ya? Ada yang jaga enggak? Enggak ada yang jaga. Ini hujan deras tadi. Oh, hujan. Pengemudi minibus selamat namun mengalami trauma berat dan kini dalam perawatan.
Kecelakaan di lokasi ini sudah 2 kali terjadi dalam sepekan. Selain mengimbau pengemudi untuk berhati-hati saat melewati perlintasan kereta, warga juga berharap PT KAI menurunkan petugas jaga di jalur kereta yang rawan kecelakaan. Dari Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Zainul Tanjung, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan terjadi saat petugas akan memakamkan jenazah pasien wanita sesuai protokol COVID-19. Keluarga histeris menarik paksa jenazah dan nekat mengeluarkan jenazah dari peti tanpa protokol yang benar. Padahal korban tewas dengan hasil tes swab positif. Ricu terjadi saat jenazah pasien yang tewas karena terkonfirmasi positif COVID-19 tiba di rumah duka di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Petugas telah mempersiapkan untuk memakamkan jenazah wanita 27 tahun ini sesuai dengan protokol kesehatan. Namun keluarga menolak keras. Keluarga bersikeras menarik paksa korban mengeluarkannya dari peti. Jasad korban lalu dimandikan dan dimakamkan tanpa mengikuti protokol kesehatan. Sebelumnya korban yang sedang hamil datang ke Rumah Sakit Bhatra Mas Kendari karena mengeluhkan sesak nafas dan langsung menjalani tes swab serta dirawat intensif. Naas, keesokan harinya korban tewas dan hasil tes swabnya positif. Tidak tahu dari mana itu keluarga korban, dia tidak menerima bahwa jenazah itu dimakamkan secara COVID pakai peti. Akhirnya peti dibongkar, jenazah dimakamkan secara seperti biasa. Warga diimbau untuk patuh pada protokol kesehatan karena pemakaman tanpa prosedur kesehatan yang benar berisiko menularkan virus corona. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asdar iNews melaporkan. Pelaku perampokan minimarket menodongkan senjata tajam ke karyawan dan kasir minimarket. Pelaku menggasak uang dari laci kasir dan berangkas total Rp38 juta. Aksi perampokan terekam CCTV. Pelaku perampokan menodongkan senjata tajam ke karyawan minimarket di Karangpawitan, Pangandaran, Jawa Barat. Satu pelaku lainnya menodongkan senjata tajam ke petugas kasir. Aksi perampokan terjadi saat toko akan tutup. Kejadian ini pun terekam CCTV. Pelaku yang diduga lebih dari 2 orang pada awalnya berpura-pura hendak membeli barang. Polisi meminta keterangan korban dan memeriksa rekaman CCTV. Pelaku menggasak uang dari laci kasir dan berangkas total mencapai Rp38 juta. Berapa orang? Yang masuk pertama satu, pura-pura beli. Yang satu di luar berarti? Iya, pas udah ketutup semua, yang window tutup sama yang keluar, ini kan masih buka sedikit biar akses dia keluar gitu kan. Dia manggil temannya, terus tiba-tiba nodong ke saya, yang ini juga ditodong sama. Polisi masih menyelidiki pelaku perampokan ini. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah melaporkan. Komplotan emak-emak pencuri beraksi di sebuah minimarket. Pelaku menggasak sejumlah sembako dimasukkan ke dalam tasnya. Aksi pencurian terekam CCTV. Komplotan mama mencuri di minimarket di Desa Matawolasi, Munawe Selatan, Sulawesi Tenggara terekam CCTV. 3 orang datang ke minimarket memiliki peran masing-masing. Saat satu pelaku beraksi, pelaku lainnya bertugas mengawasi situasi dan mengecoh petugas minimarket. Sementara pelaku lainnya mengambil sejumlah barang seperti sembako dan dimasukkan ke dalam tas. Pencurian baru terungkap setelah pemilik minimarket memeriksa rekaman CCTV. Curi perempuan 3 orang. 3 orang orang mencuri sembako, rokok, yang paling banyak itu jualan rokok. Kerugian? Lebih 10 jutaan lah. Lebih 10 jutaan? Iya. Polisi memburu 3 emak-emak yang identitasnya sudah diketahui.
Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febrianto Tameng, iNews, melaporkan. Ya pemirsa, awasi anak Anda saat bermain. Bocah 5 tahun tewas tenggelam karena terpeleset saat bermain bersama teman-temannya di bantaran sungai. Ibu korban histeris. Isak tangis wanita ini pecah melihat anak laki-lakinya terbujur kaku di rumah duka, Kelurahan Limbung Goa, Sulawesi Selatan. Bocah 5 tahun ditemukan tewas tenggelam di bantaran Sungai Kanarea. Korban bermain bersama dua teman-temannya di pinggir sungai, diduga terpeleset dan terseret arus sungai sejauh 700 meter. Warga baru menemukan korban setelah 1 jam pencarian, namun tragis korban sudah tak bernyawa. Ini sebelum? Ya, dia memang sama ini bertiga, sama ini saudaranya yang meninggal, saudara korban. Itu jam-jam berapa? Habis sholat Jumat. Habis sholat? Ya, dia pulang ke rumah. Mungkin itu korban sudah... Terseret? Iya, sudah terseret sama arus. Terus dia pulang ke rumah. Dia bilang, Mama, itu Andre jatuh di air. Udah kulihat di mukanya, baru begini-begini tangannya. Kejadian ini mengingatkan anak-anak di bawah umur membutuhkan pengawasan dan pendampingan orang dewasa saat beraktivitas. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Diduga karena sopir mengantuk, sebuah mikrolet menabrak bengkel dan 4 sepeda motor di Cakung, Jakarta Timur. 2 orang warga yang berada di bengkel terluka parah. Di tengah hujan deras, mikrolet ini menyeruduk sebuah bengkel sepeda motor di Jalan Raya Rajiman, Cakung, Jakarta Timur. Menurut saksi, tabrakan terjadi saat mikrolet melaju kencang dari arah Pulau Jahe menuju Buaran. Sebelumnya mikrolet menabrak sejumlah pengendara motor. 2 orang yang berada di bengkel terluka parah. Penyebab tabrakan diduga akibat sopir mikrolet mengantuk. Dari belakang itu dia udah nyerempet 3-2 mobil ya, motor ya. Udah nyerempet motor. Nah kebetulan orang tua saya nih, bapak saya ada di depan sini gitu. Keterempet. Ya udah, tiba-tiba kayak begini aja kejadiannya. Oh, setelah nyerempet motor langsung nabrak ini. Nah, iya dia berhentinya nih setelah nabrak. Nabrak. Sopir mikrolet diamankan ke Polsek Cakung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang istri dan anaknya disiram air keras oleh suami hingga terluka bakar di wajah dan tubuhnya. Bibi korban yang sedang hamil 9 bulan juga terkena air keras. Informasi lengkapnya akan hadir untuk Anda sesaat lagi, tetap di Sergap.